Assalamualaikum. Lemet ada saya jawab. Assalamualaikum. Warning peringatan kagui teretan-teretan dusun Pager Dulang, Desa Janjang Wulung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Jika di tempat ini nanti ada satu acara, baik itu acara pernikahan atau walimatul khitan atau hari besar nasional atau hari besar Islam atau acara yang lain, walaupun bukan saya Haji Kholili yang diundang, senajan benetun gula saya yonceng bu ki, mek pola diki salpak ya munisos yonceng pancit gula baik ki. Kalau Mukasimul Aukot telah menata acara dengan rapi, sambutan ampone laksana iki sareng Abah Karim dan MC telah memanggil saya dengan satu sambutan tunggal. Nanti ada sambutan tunggal dari Bapak Haji Kholili. Oh, berarti ngurking nyambut tak nyanyi aja ya. Kalau saya telah memegang mic sudah matur assalamualaikum, jawab. Kenapa tadi kok enggak dijawab? Kenapa? Oh, neng setogel ya. Baru situ ngocak, kenapa tak jawab kurang lanjong ya. Ibu, salam ya dalam Islam ya cuma itu yang benar. Assalamualaikum titik. Warahmatullahi wabarakatuh. Kan kenapa jangan bule. Kenapa sampean teman abangki bareng tokoh ulama, bareng kepala desa, atau bareng tretan yang pinggir jalan. Salamnya harus lengkap seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enten kan gini. Jawab assalamualaikum. Sedang tang giliran assalamualaikum tak ireken oreng. Nelangsa boleh.
Ya, karena saya ini tamu dan golongan ketamoy, Kanjeng Nabi Adebu Ad-Dhaif kal mayit, tamu itu seperti mayit, apa kata tuan rumah? Dan gula-gula salam pandak panjen lok kesokan, minta selanjeng. Nggih gula nyambi selanjeng ya Bu dari Waga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senek bini agotok kan mon lanjung di salfa yo. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim al ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahbani kana mai fil jannah. Al hadis amma ba'du ashabal fadilah panjenengan para alim para ulama para kiai bin sepuh tokoh masyarakat dusun Pager Dulang desa Janjang Wulung kecamatan Puspo alladzina sami'na wa ta'na sahibul bait panjenenganipun Bapak Haji Husen beserta Ibu Hajah Tsunami selaku sahibul bait beteng kesupen dematang baro sanak baro katam baro konco baro rewang lan baro bioto baro sinoman teristimewa kangge kemanten berdua yang telah melambaikan dunia remaja yakni Mas Muhammad Nurholis yang telah mempersunting seorang putri pilihan yaitu Mbak Umi Nayirah Tring Nayir. Hah? Aku tulisannya Nayira tak macam ngono ae lho ya. Nayira lan Nayira, sebenarnya Nayira aja. Sepenting banyak selawat Naria ya. Yang telah melambaikan dunia remaja untuk menuju pintu berkeluarga, semoga Mas Nur Holis dan Mbak Umi jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Dipun tatasaken judu palkekan jodohnya Bapak Adam dan Ibu Hawa. Mereka berdua semoga selalu seperti ya, seperti merpati yang tak pernah ingkar janji. Oke, karena ini ajaran nada dan dakwah, maka akan saya sampaikan sebuah doa versi Asakina mendekik ne kedua ne ca Arab. Semakin doa awal dari saya adalah doa versi Asakina. Jadi seorang istri, taatlah suami. Kamu mira. Mas Holis, kamu seorang pria, calon seorang ayah, semoga amanah. Aku turut berdoa, semoga kau bahagia. Juga turut berdoa para tamu semua. Umi, kamu malam ini jadi seorang istri, taatlah suami. Lembar-lembar kehidupan telah mereka jalani, liku-liku asmara telah mereka lalui. Tandus dan gersangnya cinta telah mereka rasakan. Tibalah mereka berdua, M. Nurholis dan Umi Nayirah, pada satu titik pernikahan. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Naluriku berkata, kau kan bahagia asalkan dapat barokah orang tua. Ku yakin kau kan
bahagia, sakinah mawaddah, dan semoga nanti juga bisa warahmah. Semoga putra putri solih solihah. Kamu malam ini jadi seorang istri, taatlah suami. Nurholis, kamu seorang pria, calon seorang ayah. Semoga malam aku turut berdoa, semoga kau bahagia. Juga turut berdoa grup kami Asakina. Umi, kamu malam ini jadi seorang istri, taatlah suami. Ada saat keplok kan Andi? Ada asa keplok kok turun. Iya deke asa nyanyi deke ajen ya. Bapak Ibu yang saya hormati, orang bijak mengatakan ada tanda-tanda tiga kebahagiaan orang tua yang berhubungan dengan anak. Satu, orang tua sangat bahagia di saat anaknya lahir dalam keadaan selamat. Nggih Bu nggih. Wong tua niku seneng lek anake lahir niki selamat. Karena wong bayi niku ndek pagak werna papat nggih. Enten sing ibuke selamat, anake gak selamat. Enten sing anain, mesti buat selamat ibu, sing gak selamat. Bodoh wak duang tak selamat kabi, arapa embun tak selamat, anang tak lem keluar, arapa kerajaan cetak. Tegak muka dubeles tak keluar. Yang dua-duanya fatal, ibunya gak selamat, anaknya gak selamat. Sekretaris nomor 4, ibunya selamat, anaknya selamat. Alhamdulillah, Erna lahir selamat, arapah normal. Tak ada operasi, tak ada jayin nih kok. Ya bodoh saya jayin sangat, ya bodoh. Ya. Mohon maaf, ki, bulemon ngaji lo lem semon. Boten purun semon-semonan, gak perlu sindir-sindiran, sing penting belak-belakan. Oke, okay, ngaji ini belak-belakan, ki. Alhamdulillah, durung pamitan Pak Lurah, tak langkong Pak Karim, ki. Dan kalau izin panjenengan kepala desa, lain lubuk, lain ikannya, lain hati, lain dada, lain wajah, lain rupa, lain orang, lain serela, lain daerah, lain adat istiadatnya, mungkin Pasuruan dengan Malang adat kita berbeda. Tak langkong Pak Lurah lagi, karena ini berbeda kebiasaan di sini, saya ngajinya tetap belak-belakan atau terang-terangan. Nggih Bu nggih, milih belak-belakan apa cukup singgung-singgungan? Disemoni napa terang-terangan? Ya wis. Kalau ingin blak-blakan, aku minta operator sound yang di depan ini volume ditambahin ya. Nah, volume yang tengah sini. Monitor. Nah. Lolo oh, soal Pak ya. Jadi kalau ada acara nada dan dakwah ya sonya ini aja ya. Son apa ini ya? Hah? Oh, idola. Ya mentak salpak bener idola lah. Karena salpak jadi idola ya. Ibu, yang kedua orang tua sangat bahagia di saat putra putrinya meraih sebuah prestasi. Epe sekolah jadi santri teladan, epe sekolah jadi bintang pelajar, epe manduk jadi santri teladan. Orang tua bunga. Nalikannya putra ini dipanggil juara satu, diraih oleh Ananda Hasan, putra Bapak Abdurrahman. Orang tua bunga. Gih. Bodoh pondok juga santri teladan diraih oleh Ananda Amir putra Bapak Husin. Pak Husin bunga ya. Mone bagak yu mebunga reng sepokan to tak usah sekolah, tak usah ngaji. Arapa Pak Holili, bodoh 17 Agustus anak norok perlombaan ngakan jam, belum menang lah cek bunga nah. Enggi, bodoh reng bine panggil juara satu diraih oleh Ananda Siti Maryam, juara satu ngakan kerupuk sekresek. Apa soal dengan? Ngakan kerupuk sekresek.
Karena cepat nggak, karena juara satu. Sesitung juara satu diraih oleh Ananda Sarinten nih. Ngakan jam belum telok yul tuk sekalian nih kok. Bapak nih kocak terus ini. Anang kaki juara ya. Juara apa? Ngakan jam belum ya. Sebenarnya ya telok yul tuk sekalian. Jangan pun lakar bapak kada putai kok. Mane malang bu, ini benian nih. Yang ketiga, orang tua sangat bahagia di saat putra-putrinya menemukan jodoh. Anak mau jodoh. Cocok bareng nak kanang, cocok bareng reng tuana. Terkadang jodoh nanang cocok, bapak setak cocok ya. Terkadang bapak cocok, anang setak cocok ya. Aris abi ini sekemer jangan. Kapan sampean le kesenengan orang lepada Islam pada abajang kibugi? Lejak malah soki apa melarat, pokoknya pada abahnya ngibat, lo gelem, ya urusan soki melarat, urus na Gusti Allah. Orang tua sangat bahagia, di saat putra-putrinya menemukan jodoh, cocok kanggu abang bibi, bencocok dak reng tuana. Gula tak langkong, seakan toneka sebine, apa selake? Oh selake, berarti holis gi, umina yiro kan toreng ama. Ambil sana ke jauh. Oh jauh. Jauh biasa nunggu lemana manten kantong manten nunggu kantong ya biasa. Eh tanyain sana ke biasa. Hari mantennya lah tak ada hari yang. Ngarah manten lah mau tendangan penalti. Arema mau 2-0 itu. Ano? Mbak Serah mantennya. Cak Holis. Asalen kelampin apa yang masuk? Oh, bodoh lah iya. Tak ketelah. Jak kasa nyaman ya. Hah? Bunten jak Caholis berikan tol 5 menit bisa Caholis. Caholis sini Caholis. Bisa sini Caholis sini. Berikor C2, E2 Nabi Gula. Lagi binek. Sini mbak. Aku amanah dari Yai. Kalau saya nada dan dakwah disuruh naik 5 menit aku doain. Ayo ya. Ah, dimohon dengan hormat Cak Nur Holis dan Mbak Umi menaiki panggung kehormatan. Ya, sini Pak, Cak asik Pak. Minta kursi 2. Kursi 2 kantoh. Ah. Waduh, enggak rea bini boler seneng. Ayo kita sambut dengan baca salat monggo nggih. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ibu panjenengan keng comak pubonter iki pesanta anyar pokok anyar kok sampean iki. Yang ngopak ya seneng temen dadi manten. Sedaya kang didamel pakeane senengane ana jero. Apal manten lawas. Soro anyar kamar bareng ya. Senengane ana jero. Lek ituru langsung mateni. Apa apal? Mulan anang jeleng. Salatullah. Ala Toha. Lillah. Salatullah. Salamullah ala Yasin
Ireng-ireng gorengane klopo. Ayo sing banter. Lunggu seneng kaya ratu lanera. Jok kaya Sri Kandi lan Mas Ar. Engku bengi sing jaluk disik sapa. Cak Holis ya. Cak Holis, mohon maaf kenalkan ini Abah Holili. Nama saya Holili, alamat saya Sumber Copaka RT 24. Tinggi badan 168 cm. Umur 27, Nak. Cak Holis, aku tanya ya sama dia. Ini Mbak Umi ini dalamnya mana? Ampelsari. Ampelsari. Jauh. Sampan Madura apa Jawa? Oh Jawa, oh Jawa. Ketemu di mana sama Mbak Umi ini? Lolo gelun. Ketemu di mana? Di mana, Ma? Hah? Ketemu di mana, Bu? Oh di Bali. Oh. Ini cinta Pulau Dewata ya. Ibu, kalau tadi Ustadz neka sesepuh gila suara salpa sera. Pak Safi'i melantunkan satu ayat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ila akhirih. Itu ayat yang bisa didengar. Itu ayat sebisa kedinga ki bu gi. Tojun le Holis bareng le Umi. Ini ayat yang bisa dilihat. Ini ayat. Neka ayat Allah. Mun bene ayat Allah ta iso tuju edina. Mbak Umi dalamnya mana, Mbak? Ampelsari. Ampelsari sini Lis berapa jauhnya? Berapa kilo? Berapa? Hah? Berapa kilo yo? 3 kilo. Ini kalau bukan ayat tak bisa ketemu. Ini karena ayat bisa ketemu nih kebugian. Ani kempunya ayat tak bisa ketemu, masa Yampel Sari tadi lagi anduk? Yampel Sari banyak lagi an, banyak tingkat kaki tak cocok. Begitu juga ya, Cak Holis, opo kini karena wedoan nak? Ake wedoan, tapi cantiknya anak-anak sini tidak mampu menjatuhkan hatinya Holis. Wah. Kenek WA nun sewu, kenek WA Umi. Di sela-sela denyut jantungku, di situ selalu ada nama-namamu. Wah, mate Holis. Aduh, enggak rebingin Rabin neng ini gili. Mulanya apa Pak Mas Holis kok ngono kayak gini? Al-Arus kal malik li, manten kaya rojo. Kono manten kaya rojo, lungguh ikut duken duhur. Enggak gek kono le. Lagi kono apa Holili kangelan. Tak lungganan sampean sing sabar ya le ya. Perkara foto-foto gampang kok ke kamar masih karo mudo enggak apa-apa le. Ke kamar. Jadi pengajiane blak-blakan ya. Ya ini pengajian manten ya. Aja sampe ngene bapak ring onjang Mbah Holida merin. Abah pas badinna. Lu sampean iki nak Al-Arus kal Malik manten kaya raja. Atas biju barokatun wong rabi niku barokah. Raga-raga kaki abine cong barokah reh. Tero prepaju gara-gara kaki abine. Eson prepaju gara kaki abine. Kaki abine. Engkau ya paju kia. Jadi engkau makin mencetak kaki. Ya tak tahu jadi tangan jeregan ya. Lo todus gila pak. Arapa senyangan ria kan senyangan kau kan ria. Kakek mau kayak peceten kok tak kayak tangjeregen. Iya geng mau setia Lis, on lagu lah tak kiri kok Lis. Oleh karena itu, dua agen kayak sakinah mawaddah warahmah. Moga-moga jodohnya bagikan jodohnya Bapak Adam dan Ibu Hawa. Semoga selalu setia seperti merpati yang tak pernah ingkar janji. Geng karena manten belak-belakan Lis, jareng-moreng yang muka agak ya. Lis, oh Lis. Orang yang ada di mantan rejong,
Pan mon ke Laok apa ke Malang to Juna? Mon ke Dajah apa ke Surabaya? Mon ke Temor apa ke Lumajang? Mon ke Barak jong apa ke Jogja apa ke Jakarta? Beda to Juna. Kira-kira cak Khalid tak takoni, saman dulu enggak tujuannya Rabi? Hah? Ayo, apa tujuan Rabi? Ibadah. Oh, ibadah. Maka buat jangnya ibadah jong lah tabine to. Ibadah aja bencana jong. Apa jong ibadah ngaji ibadah ya. Abir ibadah. Me pas dengan Nabi ini enggak ke? Mun pada ibadah. Tak kandani ya cak yo. Aku karo bapak sama Nabi Husain kongkon ngandani nang riko. Tujuannya ngrap. Ono tujuane ya Husain. Nang cak holis. Al mal maksud minhu apa tujuan Rabi? Tujuannya Rabi niku al istimta'u bil mar'atil jamilah. Tujuan orang ngabiner ya, terus ngalak salpak laban ring bine seratin. Tahu kage? Mal maksud minan nikahi, apa sih tujuan ring nikahan? Tujuan hari nikahan aja cak holis. Al istimta'u bil mar'atil jamilah. Terus ngalak salpak laban ring bine seratin. Maksudnya dema, waktu kita abine holis, betes gere, tadi sama lemes. Semakin betes gere, dikit pada sama lemes reh. Kan nak lis. Epece tadi dikit lis bareng ria. Mari betes, ongke kepokang. Pokang segera, beri tadi sama lemes. Semakin landi bine, dikit pokang segera, beda sama lemes. Mare betes ongke ke pokang, mare pokang ongke kamelis. Siang disa ongke ke tabu. Pokok departemen pergerakan lagi lemes kapi. Itu namanya al istimta'u bil mar'atil jamilah. Telo ngalak salpak laban ring binek serat, seratin. Begitu juga le umi, telo ngalak salpak laban ring binek laki si gendeng. Asal tak andik laki, tadi sablon jahe, setia badah. Asal tak andik laki, tidak yang melindungi, setia badah. Itu tujuannya. Al istimta'u bil mar'atil jamilah. Ngalep enak karo wedok sing ayu. Tapi radin jelis, relatif. Radin jek, radin can baholili, belum tentu radin can kakeh. Radin can kakeh, belum tentu can kok. Mungkung kok yang radin ada di wajah. Bokong lempo, can kok radin. Arab lis, monradin, muaradin pelebu ke kamar, lampu yang patah, tetap tak ketela. Ya. Tapi mon lempo, lampu yang patah, gege pagun lempo. Ibu, jadi radin itu relatif. Oleh karena itu, cantik tidak ada di wajah, tapi cantik ada di dalam dada. Kapan le senang, kapan le cinta, mesti rat, mesti radin. Oleh karena itu kita doakan, Le Kholis dengan Le Umi, moga-moga jadi jodoh dunia akhirat. Mon lakaran gelak duwene sampean tur dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tujuan yang bineka terus nomor dua, harus tahu senomor dua memejamkan mata. Jadi setelah nikahan gelak ki aku, pakai bahasa apa tadi? Wah, gawat, tos, tos, tos. Wah. Gelak pak pengelola seneka, angkah tuka wazawajetuka maktubatakal karimah. Ummi Nayiroh binta Bapak Husain Allah diwakalani fi hadal akdi bi mahri berapa mas kabin gila? 1 juta rupiah bagi kabin apa separuh? bagi kabin apa separuh? Setuju dikeno? Ah salah kan leh. Orang yang nikahan kan toh pak mas kabin itu jangan dikasihkan semua. Sebenernya 1 juta aja bagi 500 apa? DP. Menurut agama, separuh gelun, DP, lakan sedang mereka bolong, dah iya, lunas, dah iya. Ya mau masih bagi kapi tak kebecaan, rogi kegilis. Lemari bagi, kapi. Umi, cari lemari bagi dok. Ya deki bagi, iya. Jangan sampai tak dundang, kalau kadung 1 juta ya. Buto ya lizo. Oh, bulis. Mecek lambung kekelis.
Salpa umiri aja, tak apa-apa lah sejuta. Ampuh. Mana ini aja sampai melungker kondok. Lis. Lis. Sebenarnya sing akeh ya. Pejamkan mata. Dadi mari sampean mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madzkur. Holis memejamkan mata. Ada mah aku yakin semuanya wanita di dunia ini buruk-buruk semua. Yang bening cuma Umi Naira dia. Naira yang hono setelah dikasih 1 juta pejamkan mata. Anggaplah wanita tertampan di dunia hanya Mas Holis. Lelaki tertampan ya. Jaring kelero udah mawang. Jangan mawang. Lelaki tertampan hanya Mas Holis. Oleh karena itu. Bener lagu nih cak ya apa? Ada lagu nih ya? Ya apa lagu nih? Banyak bunga di taman. Ada aja. Ada tak? Ada tak? Oh anu. Jangan minta bunga surga, ya malah sintan aja, malah anu abadi. Yaislah, aku mewakili Holis, Nela dan Alfi mewakili Umi. Cintanya semoga seperti bunga surga. Wah, lakar ngaji manten di Yelis ya. Ya, tempo berdisa ke Yelis, aduh ada kanjani di nakwe minggu. Ya, Alfi sebagai Umi Nayiroh, aku sebagai Holis. Kok, ekroyok ring dua jong. Hah? Ayo, ayo. Kon tadi apa? Kon tadi yo. Oke. Kaki bisa joget juga tak apa-apa, ya. Iya. Aku Holis. Umi Nayiro diwakili oleh Alfi dan Nela. Bagaikan bunga surga yang segar selamanya. Cintaku kepadamu kan selalu bergelora bagai ombak samudra yang tidak pernah reda. Semoga yang kita ucapkan abadi dalam kenyataan. Nanti pun kita membuktikan semua yang kita ucapkan. Cintaku kepadamu tak akan pernah layu bagaikan bunga surga yang segar selamanya. Malam hari ini Bapak Haji Hussein dan Ibu Tsunami bergembira memeriahkan hari pernikahan anak kesayangannya Mas Nurholis yang telah mempersunting seorang putri pilihan Mbak Umi Nayira. Semoga Bapak Hussein, Abah Hussein bersama Umi cepat dikasih cucu yang cantik seperti ini. Oke. Padamu, asik. Walau sejuta datang menggoda, cintaku takkan berubah. Tak akan mampu satu rintangan menghalangi kita. Satu fitnahan memecahkan kita. Cintaku kepadamu tak akan pernah layu bagaikan bunga surga yang segar selamanya. Cintaku kepadamu kan selalu bergelora bagai ombak samudra yang tidak pernah reda. Semoga yang kita ucapkan abadi dalam kenyataan. Nanti pun
karena kita membuktikan semua yang kita ucapkan. Cintaku kepadamu tak akan pernah layu bagaikan bunga surga yang segar selamanya. Moga-moga segar terus ya Lis ya. Alhamdulillah. Segeronggoan ya Pak. Abung. King polem-polem cek rwajun ya Pak. Hari kik polem-polem. Ya aneh Lis agak jalan lah. Lakar king cek rwajun ya polem-polem. Hari kik polem-polem Pak. Jaga aja. Dua memejamkan mata. Senomor telok capon ketap. Ingin punya keturunan. Menurut hatinya Mas Holis paling dalam, lo samu sawaran bareng Mbak Umi, sampean terandi anak berempah. Berempah ya? Oh setunggal. Ya emang setunggal sejuta nyaman. Bojone lemak dia, mari situng 200. Cak Holis, Ebri anak poter situng, ya Alhamdulillah. Ebri anak dua, ya Alhamdulillah. Tineng kebebasan sampai selusin nyong. Iya masalah. Tapi yang jelas begini Mas Holis. Allah debun dengan Al-Quran. Yahabu lima yasau inasan. Allah yang berkehendak memberi anak perempuan sama sampean. Wa yahabu lima yasau dukuron. Allah yang berkehendak memberi anak laki-laki sama sampean. Au yuzawijukum dukuronan wa inasan. Allah yang berkehendak memberi anak laki-laki dan perempuan sama sampean. Wa yaj'alu mayyasawakiman, Allah yang menjadikan anda tidak punya keturunan. Orang abine cak Holis, gelonon cak Holis, lakar turan di anak, dineng tak andi anak, ya cak ngersulo cak. Karena apa? Wa yaj'alu mayyasawakiman, Allah yang menjadikan anda tidak punya keturunan. Tau sasosa tretan-tretan kantoh, tretan dusur pager, pager dulang. Lenjenengan nikah kok boten gadah yuga, aja susah. Krono sing dateno anak lanang wedok, anak lanang wedok boten gadah yuga, niku pangeran bule. Lah mek sepe. Bedes tandi anak ngarah. Ibu, Allah adabu yahabu lima yasau inasan. Allah yang berkehendak memberi anak perempuan sama sampean. Dadi lek tanpa gerdulang niki enten wong keluarga anai wedok kabeh jek ngersula lakar pangeran sampean beri anak binek muakel aja mu apa ibu tetep binek keluar tangkan candi anak lemak binek kabeh ngocak gegulang kok bakapan nanti anak lakek nem ambu abok apa jedet nem binek iki ya moncan noreng mentero lakek sora pemereng nganan le pemereng sebinek di bawah. Degandung gulundung. Kocang montoran di anak bine ngepolong mon ki aku hari Senin tebang ata anak doa ata anak gogo sebine. Tapi tetep keluar bi anak apa? Lakar Allah sabaring bine laki. Ya habuli mas ya saudukuron Allah yang memberikan anda anak laki-laki. Mon lakaran di anak laki, maka selusin laki yuk. Gue tak bisa, gak bisa ditawar itu. Tetap ya ada Allah ada bujukan. Yuzawi juga dukranan wa inasan. Terkadang bedoreng beri lakek ben bine. Leten pager, pager dulang niki. Enten tiang gada yugo. Jaler, estri, jaler. Itu namanya sendang kapir pancuran jandring jabah. Mon bedoreng, andi anak bine, lakek, bine boleh. Nyamanah pancuran kapit sendang. Mon pas gelonan di anak bine kabiyu situng berarti itu namanya anak tunggal. Sedaya gantos yang menentukan Gusti Allah. Jek sasosa sampai selo andi anak. Holil le mengalam mari ngalam yu. Bine gule ganton pampa. Tang engko abine pak kali yu. Lah ya jering sak bine kena sasro kakek. Kenapa sro? Ibu, bini nembak holi ini kepampak.
Arapang kok meabine? Karena dokter memvonis saya istrinya Baholili yang pertama tidak bisa kasih keturunan. Arapa? Di dalam rahimnya tumbuh gaji. Waktu naik ke tahun 90 operasi tok 22 juta. Abu. Sepeda grand ki regening 3 juta setengah. Arep butuh sepeda grand pampar yen. Akhirnya gula andi PC belum juta yu. Gula ngocak ke sing pine. Li, kakek suruh operasi li. Bongkar tabun reh. Dalam rahim kakek bude gaji. Biayanya 20 juta kok tandi PC. Kati operasi jadi bahaya bisa mati bareng nih ngoyong. Terus dia mau PC belum juta ya. Paruedeng bayi. Sepak juta kangkui kakek sepak juta ke babi ini bingko. Solusi yang terbagus ya. Kakek tak belere, tak sake oleh PC 4 juta. Enggak bisa nanti ini boleh. Sepakat Pak, alhamdulillah. Abine gula. Ya nanti abine dua gula. Kata benar yang abine dua. Banyak. Alhamdulillah boleh tangkan cah. Ganggu teretan sabine dua, gula kayak metorok kesampian ki. Pepelak sampai nasendelan, ngalak bulu agemparan, ngalak lesem pengkir tase. Lekadunga madu cik atau karan, melelok posang selake. Ya bugi. Halo. Yida meyu lakar lah, yida meyu lakar benyan bine yang bareng lagi ini yu. Dati sakadunga madu cik atau karan ki. Sembang seta amadu ya torot yu. Sampian tak gara ala abine bine sampian. Tak gara luang. Ki. Sampian setak ndai madu torot. Moga-moga sabine dua rukun. Sabine situ mantar lagi sampian tak bine boleh. Ki. Nggak apa-apa yuk. Lo bine empat. Yang penting satu rasa empat. Ya demes satu rasa empat. Ya gentang ya merek. Ya wis. Ini aku mulai tadi dapat WA. Bahwa Lili jangan lupa ya lagu abine dua. Ya. Oleh. Oleh nyanyi abine dua. Ya me tau lah sama norok nyangon. Lo nyorok nyangon ya gue ya. Senyangnya kan Abah Husen ya. Ya ini ada permintaan 780 di 8 ini. Ada yang minta lagu abine dua. Waduh ya.